guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Enda Rati, channel yang siap hibur dimanapun Anda berada. Oke guys, iki dadi sebelum aku melanjutkan video yo guys yo, iki bakalan tak jelaskan terlebih dahulu. Mau kan aku wis ngomong nek apa jenenge? Ape nilii Mas Bayu dan juga Mbak Orin kuwi nunggu mae. Aku wis mrono mau ke jam 12, terus iki sudah jam setengah 4. Ternyata iki jek iklan, soalnya pembuatan iklan ngono kuwi ora iso langsung dadi dan prosesnya juga lama. Jadi yo wis mau mae juga wis ngomong, "Nduk, ndang dhisik daripada engko kebengen ngesano Intan, soalnya engko nek wis wayahe mandi mesti ngreyok koyo ngono kuwi." Jadi yo wis lah terpaksa iki awak dhewe juga mendahului yo tanpa mae. Tapi engko mae karo pae insyaallah bakalan mrene dhewe guys. Jadi kontennya juga ben maksudnya iki yoga bareng-bareng ngono lho. Torneh kan nanti malam jam 8 Mas Bayu dan juga Mbak Orin sudah bisa pulang. Insyaallah nanti juga akan diantarkan sama Mas Dimas, soalnya mau yo wis dikandani pokoknya ngabari Mas, pokoknya engko bakalan diantarkan koyo ngono ya. Ki dadi sudah ada Mbak Jessica, terus enek Mbak Palupi, terus enek Ibu. Wes iki sing tak sebut, ayo kita keluar, sing ora tak sebut namane enggak boleh keluar ya. Demo gak disebut iki to. Mbak Pur, Mbak Yes, Mbak Indah sampai Ibu. Melo. Enggak boleh banyak-banyak Intan. Eh, sing masuk gak oleh. Intan juga mobilnya ya. Iki mobilnya juga. Wes, mari kita turun. Aku tak iya. Goleki ruangane sik, guys. Cus. Alhamdulillah. Ya Allah. Jadi dimau wes. Wes ngobrol banyak ya Mbak Orin ya Allah. Wes cerita-cerita tentang pengalaman Mbak Orin. Alhamdulillah normal, lancar semua nggih Mbak Orin nggih. Alhamdulillah. Jangan satu hari dua malam malah seri nggih. Suah kita piye pripun Mbak? Gak usah berkata-kata aku mau baleni. Mau baleni loron maksudnya. Oh, mau baleni loron. Tapi kan yo kuwi kok digawe nang adik mak kesepian nek dhewean. Ngesakno. Ki nganu guys. Apa? Adik gantengnya wajahnya belum boleh ya dilihatin, pancen bagusnya kayak gitu ya Mbak, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sing asli walah ganteng wol. Wol lah dia. Pertama jateng tak kira cewek kok, Mbak. Duh. Cantik. Lah engkang sampean pas anu pas melahirkan dari dia anak ke mesti gak diomongin cowok. Cuma dia mau cowok. Oh cowok. Jadi gak kelihatan wajahnya. Tapi USG ini sampean? Cowok. Cowok toh. Cowok. Soalnya kadang ono sing ngundang USG ini cewek atau cowok. Kadang. Nah aku contohnya adikku Dewi toh mbak sing si Reva. Reva iku wis pokoknya selamat untuk Mbak Orin dan juga Mas Bayu. Ya Allah. Wis luar biasa tenan wis saiki wis dadi ibu dadi bapak. Kudu tambah semangat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bentuk betor ya. El sabaran ya bintang untuk betor. El sabaran gila. Iya deh. Naminya sih tendereng Mbak. Belum. Oh dereng. Yes guys, ya Allah. Mbak Yu kita ini nunggu di luar kita ini Mbak Yu. Kita luar kita ini. Mas kau punya ada mas diri lagi. Makan ibu ceritain gitu Mbak. Niki wong ajeng bareng kali kula. Tapi ket jam kali welas di wong kan kula pun tenggriyone mae ket jam kali welas. Lah ngantek niki wong kula tenggo tesik damel. Sopo iklan nggih. Terus ada meliklan ngoten makane nggih pun niki wau kula dikengken mriki riyen menawi dalu mengken main gak tu magrib ngoten menawi mriki. Lah berarti sapa Bu? Nek nyelok lek dhewe sapa? Mbah Damis. Ngenteni Mbah Damis ya. Tenggali Mbak E ini. Mbah Damis. Anu njenengan mantuke anu to? Jam mungkin baru tuh, mungkin. Kok ngabari loh Mbak Mas Bayu kok ngabari? Yang dijemput karo Mas Dimas. Ndek. Ngono. Tuh, antek gak nangis. Mantan ada nangis sih, gak nangis dewe loh.
Kasine sampean belum anu? Belum ya. Enggak apa-apa nek kae. Sithik-sithik. Heeh, Mbak Ida kae yo ngono, Mbak. Tapi tetep kudu sampean maksudnya apa adike dilatih maksudnya ben pinter apa? Pinter iku lho, ngecek. Heeh. Soale pancen kudu ngono. Nanti ya apa? Anu wae yo lancar dhewe. Tapi sampean niki apa? Niki lho, apa penambah asine lho. Kapsul. Oh, kapsul. Saking mriki. Iya. Oh, tumbas piyambak. Anu, nek Mbak Ida niko napa nggih kalih sarane pemirsa-pemirsa niku dikengken minum. Mampu umum niku lho Mbak, terus sae ngoten nggih. Kathah sing nggih, kathah sing ngangge niku terus alhamdulillah berhasil ngoten. Nggih. Tengah nggih, tengah putih napa tengah shopping ngoten. Ben bancar bintang gelis gede. Bintang mbak, balap bapak iya. Yes, guys, mana sih? Lek, dek. Lek. Iya, iya. Puan sanggup. Lek, dek. Ya Allah. Lek, suruh umi balik. Liar, liar. Lampu kok spring bagi ada naik. Kok merah paling gini. Ya Allah. Ya Allah. Liar, liar. Mati terus gue ngecek mau jadi kampus susu yuk itu pinter ya tapi kan mas bubuk tapi ya saat mandi apa mandi mas bubuk oh lagi mandi lagi tangis gimana cinta sensor lah cinta kita kamu datang di rumah lo Senagi, senagi ini dua nasa jadi senagi. Laura, akeh-akeh terus buat kongkong piye tak benda. Ya kue pena orang melok apa? Orang melok ngamuk. Cie Intan sih ngomong dia. Segemi Intan. Yang ada gila, kan aku ini ayo. Dan aku udah kawin adik kembar. Dan nek diparingi Allah satu piye aku ayo ngono ya. Yo ndang gawe ne, ben dadi loro. Gawe ne lan gawe masamu po. Adonan roti. Angger mancep tapi ya. Apa ne sing apa kuwi? Maksud e iki ngono. Opo? Ala la la la. Ya wes heeh. Adonan roti kok. Nak menak nak Bu. Nek siji gawe ne jari. Lah mbak Oren kemang malah cerita luar biasa sakitnya Allah aku mbak Palu sampe yang sebiasanya gatel pengen dang duwe aduh aku mbak Palu pikir nek iya mbak, aku seneng kamar anu putih aku jadi sementara kamar salin kamar pasti sih kamar pasti jadi ini binti apa? Binti Mimi Indah terus gila dia mau seneng gue kan Mas Bayu lah terusin Mbak Orin niku ndek wau kan napa kathah ingkang sing dijahit okay. Niku pripun ndek wau sing jahit mboten ngertos Mas Bayu mboten ngertos masalah enggak boleh ditunggu sama warga oh, cuma dokter sing ngertos nek pas lairane kali Mas Bayu masalahnya enggak perlu gue ndek harus suami biar dia tahu gimana rasane oh perjuangan seorang ibu ngoten nggih 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 harus keluar luar biasa lah nggih terus keluar tapi lak nek napa jahitannya ini kok mestinya dibius lah bu? Betul. Loh, betul loh? Biusan, jahitan betul biusan, biasa. Ya setelah Allah. Lahir langsung dijahit mawon. Ya Allah. Rasanya. Aduh, aku rumah kau minta murindin nih rasan aku. Rasanya sir-sir. Walah, aku yoi, rasanya aku tunggu yoi, aku tuh apa ibu. Biasanya jahitannya agaknya saringgis nih kau gitu. Wah. Kenapa nih? Saya tunggu jahit. Aku tunggu jahit gajah. Terus aku ini tampar tau. Benangnya ini terus tampar. Ini kayak pancing. Pancing. Jadi pun gak bisa sepatu seperti pancing. Pancing. Oh, ya Allah. Pancing langsung ketus nopo koyo benangnya langsung ditarik cetet-cetet nggih nggih ketus senar
aku rasanya wis merinding aku. Jenengan dek aku mbintan kan piye, Bu? Tenanan iki aku sing kok. Maksudnya jenengan normal lho po sesar. Padha wae, Nduk. Ibu yo dijahit. Ibu kan dek piye wis gak berdaya, wis keadaan gak berdaya. Iku nek ngin apa nek kayak ipati rasa nek dek piye carane ibu kan wis gak iso diwolak-walik. Yo langsung ning kaki. Kaki tinggu pati rasa. Iki sikile iki ibu kanan kiri. Nek awakmu kuwi kayak jahitan 6, adik jahitan 9. Berarti anu, Nduk. Ben rapi ngono lho, Nduk. Jarene Bu dokter kan, biar rapi ya, Bu. Udah enggak usah menangis, malah diguyoni. Wong jaman biyen nek kan dokternya kan lucu ya, Mbak. Lah wong nek gawe ora nek abene wong pe lahiran kok malah nangis. Enggak boleh itu, enggak boleh. Tenang, Mbak Indra. Masalah. Enek iki nek gawe nek abene. Piye? Kok buru kok. Jarene ngono kuwi iki jaitane iki njaba jero. Boten muat apa ya? Dipakai nopo bu nih bu? Dipakai sesuatu lah. Ini jalan itu rong rapi soal. Pola iso kok kidang kok cuma no. Pengen kulit rambut tiga mulai terkelir. Gawi. Gini mantan nih bu. Keleng-keleng gue mau. Kesiutan yo repot, kambanen yo repot. Kambanen repot bu. Gak repot. Gak repot. Gak repot. Gak Kau nek ke apa kambanin pun yuk lodok ini. Apa nih? Kuih leh jahitane. Lerekaning. Astagfirullah mbak palupi pikirane. Kode kandane. Apa? Wis mbak belas aja gitu. Makanya dia bilang, aku pengen rapi. Ngono. Dan jajal wih nyeneki roh nyeneki. Tapi roh nyeneki jahit. Mbi em. Tapi ini kada terok makdan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Maaf ya Allah. Bu, dijani cemplis apa-apa. Cemplis. Bu, waduh malu. Ora ya jenenge Bimbi. Spandor. Jadi apa? Jenenge Spandor. Bimbi. Jadi Bimbi. 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 Lah ketembi ketembian yo jadi nggo kalian para suami-suami itu yo lihatlah perjuangan istrimu melahirkan anakmu yo pamani nenek berita koyok jarine status ibu dulu guys yo kita foto dulu guys ibu bikin status kau apa gak usah pakai status intan sini oke Kandi nih mang status perjuangan seorang ibu, enek berita sing jarine bojone sing di bojone, aku geser, ini ayo bojone yang anake dipateni sing ora apa dinapkai sing disio-sio no ilang guys iki ngene iki taruhane ayo nyawa yo yo selagian iki dibagiakno guys ya Allah pokoknya tak doakan untuk Mbak Jessica untuk Mbak Palupi Tata dan teman-temanku yang lain sing mungkin belum mempunyai suami untuk suamiku sing tanggung jawab sing baik sing paling penting siji tanggung jawab kuwi tanggung jawabnya penting, tanggung jawabnya wis mencakup semuanya soalnya yo tanggung jawab nafkah, tanggung jawab batin apa segala macam, sing penting tanggung jawab. Gelem nampa apa enek koyo ngono kuwi ku yo penting. Engko ndang kadang iki gelem ambek awake dhewe mbek keluarga, enek sing gak gelem ngono ki enek mbak Al ngono. Dadi kudu yo kowe gelem ambek aku yo kowe kudu nampa keluargaku. Iya, menikahkan dua keluarga juga. Oh gak dek langsung ikatane mau bukan antara dua orang. Banyak menyangkut keluarga.
Ya wis guys, menawa pokoke yo sekali lagi selamat untuk Mbak Orin dan juga Mas Bayu. Semoga dengan kehadiran Buah Hati yang pertama ini rezekine yo makin dilipat gandakan, berkah barokah dan selalu dilancarkan dalam hal apapun. Terus apapun sing mungkin urung tercapai, insyaallah semoga yo di tahun ini bisa ndang tercapai, terkabulkan. Oh yo muga-muga anake juga soleh-solehah, terus juga bisa mengangkat derajat kedua orang tua, dan yang paling penting insyaallah bisa bermanfaat untuk semua orang. Kayak ngono ku. Wes guys. Pendel, iki berarti awakmu yo saka omah kabeh. Dek amit, amit dek. Guys, kita perjalanan pulang, guys. Kemang sing gendana nilii si Lepa karo Ani. Soale reuni angkringan kae lho. Ngabar bisa metuli. Nah, ini saya satunya satu lagi ya sebelah. Bukannya kenapa ya Mbak? Mati kuyu banget. Mbak, ya kalau jangan kita bunga-bunga ya bu numpak lumbung. Buai numpak lumbung ya? Bukan ini jenenge lilin loh, bukan lumbung. Lumbung ada pari. Lumbung. Ah, mengadi air apa? Gantung. Gantung. Tuh, tadi ini kan aja ekor medul. Ayo, kita tinggal. Ini rumah sakit buat kayak bro. Ini sampai mantap loh. Si Lepang itu motor. Mana ini? Halon-halon. Iya, ndang dhisik. Iya, ndang dhisik. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Bertiga di belakang. Iki ibu nasibnya piye dok? Ya wes melok aku ya piye? Parkir. Gesek pak. Ya mbak pal pengen nopo. Ibu pengen nopo. Aku wes parkir dok mangan udah mak emang. Mi, iyoi. Lebih ye. Ya mbak rondong galak lo winuk jane. Terus rondong galak. Pinten pak? Ya gak usah engko. Anu eh. Dalam dok. Rondongnya setengah bebek jus eh. Aku badan mbek Intan ngono. Badan yo nduk ya. Walah, Mbak Galak sing dangak-dangak kuwi to nduk, Mbak Lipa. Nega ayam ae. Mbak Ripa. Mbak Ripa. Nek lontong aku siji iso mbek berdua mbek Intan iki. Iya kan ya? Ngono mana kurangan yo neh ngono ya. Wis sak porsi nggo berdua ngono nduk ta. Nggih niku nambah lontong yo saged. Iya, sak porsi bae. Iya, apa pengen ning ndi ning lontong. Mbak, Mbak Ripa, cocok klothok malah gak nduk ya. Kok awam pengen klotok? Mboten sembarang ibu mawon. Intan anu Ripa Mbak Ripa ya. Lontong Intan. Bermam soalnya Mbak. Guys. Ibu mau lontong, Intan juga mau lontong. Kok sak porsi aku tak bi adik. Suwun Mas. Aku orang nganggo lontong, guys. Karena unger-unger. Lontong karo bakso itu adalah saat ini menjadi musuh terbesar dalam hidup pujian. Tapi engko mesti yo lambat laun bakalan doyane. Soale kandane cek ngerengeren pokoke Mas Mandur karo Pak Irara. Wes ora iso aku roh ngono kuwi. Guys, gitu dulu kontennya yuk guys yo. Ditunggu konten selanjutnya. Pokoknya doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Gegeri atus parawe. Atus nemen Mbak Endah. Mau ora oleh banyuku sithik. Enggak apa-apa. Wis, kita berangkat. Berangkat.